Saya bagi di musala NU Anur. Tarsi. Ampun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma qawil Islam Amin. Wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Amin. Wa yansurhum iqamatiddin. Rabbi ihtim minka fil khair. Ya khairan nasirin. Ya birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabiran
walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi wa barakallahu wasilan la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar lillahi alhamd alhamdulillahi sya'ala al-a'yada bil afrahi wa surur wa da'afa lil mudina jazila ujur wa kafara biya wa fi yawmi aidi li umumil mu'minina bisa 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 bihi wa sunnashur wa sadana harra wa sawara wa a'udza bi rabbil alamin wa hadara fihi min al-ghurur ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-ghafur wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu al-habibu sya'ruhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi alladziina yang juga bisa berdandan takut amma ba'ad faya ibadallah usikum ba'iyyaya bitaqwallah wasbiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun. Hadirin hadirat jamaah Idul Fitri rahimahullah, di pagi hari yang mulia khidmat dan sakral ini, marilah kita bersyukur kepada Allah dan terus meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi dan menaikkan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangan. Kita agungkan asma Allah dengan memperbanyak membaca takbir, tahlil, tahmid dan tasbih di hari kemenangan yang berbahagia ini. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar lillahi ta'ala. Hadirin, hadirat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Sejak tenggelamnya matahari di kaki langit belahan barat akhir bulan Ramadan, gemah takbir, tahlil, tahmid dan tasbih berkumandang seluruh dunia sebagai ungkapan rasa syukur yang dalam menyongsong datangnya hari kemenangan dan bahagia dan penuh kemenangan. Suasana malam satu sawal semakin semangat dan sahdu oleh gemah takbir dan tahmid bersamaan dengan hilir mudiknya orang-orang yang mengantar dan menyampaikan zakat. Sungguh besar terasa nikmat kemenangan setelah satu bulan penuh berpuasa. Suasana menjadi semakin sakral dan sahdu ketika kaum muslimin pergi berbondong-bondong menuju masjid-masjid, musola-musola dan ada pula yang ke tanah haram untuk menunaikan salat Idul Fitri. Pada saat ini nampaklah di hadapan kita wajah-wajah yang penuh kebahagiaan dan kegembiraan bersatu dan berkumpul untuk tujuan yang sama, yaitu sujud di hadapan Allah sebagai pernyataan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia serta kemenangan di hari yang mulia ini. Hari yang mulia ini merupakan hari kemenangan kaum muslimin setelah sebulan penuh melakukan jihad besar bertempur melawan musuh yang selalu mengintai dan melekat dalam diri mereka, yaitu hawa nafsu. Selama satu bulan penuh pada siang hari Ramadan, kita menahan diri dari makan, minum dan segala hal yang membatalkan puasa. Dan pada malam harinya kita lakukan sholat tarawih, tadarus,
Al-Quran diiktikaf dan berzikir memperbanyak sedekah dan berbagai amal solehnya dan lainnya. Kita menunaikan zakat baik zakat mal maupun zakat fitrah di akhir Ramadan. Maka hari ini tibalah saatnya hari kemenangan bagi kita. Semua umat Islam di seluruh dunia pada hari ini merayakan kemenangan dengan mengagungkan kebesaran asma Allah dengan bertakbir, tahlil, tahmid dan tasbih. Sebagai ungkapan rasa syukur atas kemenangan yang didasarkan atas keimanan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahi alhamd. Hadirin hadirat jamaah yang berbahagia rahimakumullah. Perjuangan melawan dan mendalikan hawa nafsu selama satu bulan penuh bukanlah suatu pekerjaan yang ringan. Oleh sebab itu, prestasi pencapaian pengendalian nafsu itu mendapatkan penghargaan dari Allah berupa surga. Allah SWT berfirman dalam ma'aman khawfa ma'aman rabbi wa nahan nafsa alih hawa fa inna jannata hiyal maw'a. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga tempat dia. Quran surat An-Nas 41. Sebaliknya, orang yang tidak mampu melawan dan mengendalikan hawa nafsunya, hidupnya selalu diperbudak oleh hawa nafsunya dan melampaui batas. Maka dia akan mendapatkan tempat yang paling hina di dalam neraka. Bagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT, wa amma man tagha wa athara al-hayat ad-dunya fa inna jahannama hiya al-mawa. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya neraka tempat dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahi alhamd. Hadirin hadirat jamaah muslimin rahimakumullah. Kini kita berada dalam suasana Idul Fitri yang berarti kembali kepada kesucian. Hari ini kita telah berhasil meraih kemenangan dalam pertempuran melawan hawa nafsu. Kemenangan yang telah kita rebut dan kita raih ini adalah kita pertahankan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai terlena dan mudah terbuyur oleh bujuk rayu setan iblis dan pasukannya. Setan adalah nyata-nyata sebagai musuh kita, maka anggaplah ia sebagai musuh yang harus selalu kita waspadai. Karena mereka selalu berusaha keras menggoda kita dengan berbagai cara untuk melakukan kemaksiatan dan kesetanan dunia. Agar kemenangan yang telah kita raih itu kita lepaskan begitu saja dengan mengikuti ajakan hawa nafsu yang menjadi bala tentara iblis dan setan lain. Ikan dan jadi iblis untuk menggoda manusia telah diikrarkan di depan Tuhan setelah dia diusir dari surga dan mendapat laknat Allah sampai hari kiamat. Dengan segala kejelikan dan kecerdasannya, ia selalu menggoda anak turun Adam sampai hari kiamat. Bagaimana yang diterangkan dalam ayat berikut ini, Allah bina akwaitani takutkan dalam musyrik maka mustaqim semula ayat yang dahulu baca haji wamil kaufihin wa anaimanihin wa ansamahin berada di tempat pada musa iblis berkata karena engkau telah menghukum saya tersesat maka saya akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari arah muka dan belakang, serta dari arah kanan dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka yang bersyukur. Jangan sampai kita laksana. Jangan sampai kita laksana seorang peminta yang mulaikan dan mencerai benang yang sudah diminta dengan sempurna dan kuat. Bagaimana yang dikabarkan dalam firman Allah SWT berikut ini, wala takunu kallati taqadat asbaha min ba'di quwwatin angkara. Dan janganlah kamu seperti seorang
perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipinta dengan uang menjadi terai beri kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa illahi bilhamd. Momentum Idul Fitri yang penuh berkah dan ampunan ini, marilah kita pergunakan sebaik-baiknya untuk silaturahim, bersimpuh di antara orang tua, mengunjungi sanak kerabat, sahabat, dan hadir Tuhan untuk mohon maaf serta doa sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama manusia, sadar atau tidak, kita sering melakukan kelalaian dan kelalaian, bahkan mungkin dengan segala kita berbangsa dalam kesempatan berhari ini raya Idul Fitri. Inilah saatnya kita saling memaafkan untuk hapus semua dosa yang dosa itu. Rasulullah bersabda, la taqrabu, wa la tadabaru, wa la taqabadu, wa la tahasadu, wa uqibatullah ikhwanam, wa la yakhiru muslimin, ayyah jura'ahu, wa huwa salas. Janganlah kamu memutuskan hubungan persaudaraan, jangan saling bertolak belakang, jangan saling emosi, jangan saling dengki, dan jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim tidak menyapa karena berdusta saudaranya selama di atas 3 hari. Hadis Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan puasa Ramadan dan Idul Fitri ini kita benar-benar telah kembali kepada hakikat kemanusiaan dan fitrah keasalan kita sebagai manusia dan suci dan mulia yang menjadi makhluk pilihan Allah. Mengamalkan amanah di muka bumi. Imam Ghazali menyatakan bahwa manusia merupakan profil makhluk persekutuan Tuhan. Jalan Allah wa iyyakum na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ala ya Rabbuna ala nuril Muhammad al-Mustafa Sayyidi وعلى آله وصحبه أجمعين. Maka hitungan ini Pak Andi cuma
Jumur kita ngaji ketemu male. Amin, 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 amin. 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 Apa tuh nama kita ini? Apa? Pot dan